Assalamualaikum teman-teman. Jika kalian berkunjung ke Gunung Kidul Yogyakarta, rasanya kurang lengkap jika kalian melewatkan berkunjung ke Pantai Drini. Keindahan alam, bermain di hamparan pasir putih yang menawan, mencari hewan laut, angin laut yang menyegarkan, mendayung menggunakan kano, dan menyelam dengan snorkeling rasanya terlalu sayang untuk diabaikan. Nah teman-teman, ayo kita nikmati keindahan wisata alam Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. Saksikan video ini hingga akhir dan jangan lewatkan untuk like, share, komen, and subscribe. Nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapat informasi video baru dan menarik dari channel ini. Selamat menyaksikan teman-teman. Lokasi Pantai Drini bisa ditemukan di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Tepatnya berada di sebelah timur Pantai Baron dan sekitar 1 km ke arah timur dari Pantai Sepanjang. Keistimewaan Pantai Drini ini memiliki pulau kecil di tengahnya. Disebut dengan nama Drini karena di pulau tersebut banyak tumbuh pohon santigi yang dalam penamaan masyarakat setempat dikenal dengan nama tanaman Drini. Tiket masuk ke kawasan wisata pantai ini juga relatif murah. Kalian hanya perlu merogoh kocek Rp10.000 dan sudah bisa menikmati keindahan alam sepuasnya. Jika kalian membawa kendaraan, tempat ini menyediakan area parkir yang cukup luas. Di pantai berpasir putih ini, kalian bisa memuaskan diri dengan bermain pasir. Rasanya pasti asik, teman-teman. Kalian juga bisa menyewa kano untuk berdayung di perairan. Kalian tidak perlu khawatir, ombak di Pantai Drini masih dalam ambang batas aman. Bahkan jika kalian bisa berenang, kalian juga bisa mencobanya di sini. Keberadaan pulau di tengah pantai dan karang di kedua sisinya telah membentuk semacam laguna di perairan ini. Berkat laguna ini, kalian bisa nyaman menaiki kano, berenang, atau menyelam di perairan tanpa merasa khawatir. Kalian juga bisa menyewa snorkeling dan menyelam di pantai ini. Airnya yang jernih sangat cocok untuk digunakan melihat keindahan dasar laut dan biota yang hidup di dalamnya. Tentu untuk melakukannya, kalian harus tetap menjaga keselamatan diri dan di bawah pengawasan yang lain.
kalian harus tetap memastikan keselamatan dan berhati-hati. Kalian juga bisa menyeberang untuk menikmati keindahan Pulau Drini di pantai ini, yang konon memiliki keindahan mirip dengan Pulau Tanah Lot di Bali. Atau kita juga bisa bermalas-malasan sambil menikmati keindahan dan suara deburan ombak di pinggiran pantai atau di gazebo-gazebo dan payung pantai yang telah disediakan. Di pantai ini, kalian juga bisa berburu kuliner khas Gunung Kidul loh. Tentu, hal ini sebaiknya tidak dilewatkan. Di dekat pantai ini, juga ada tempat pelelangan ikan. Kalian bisa membeli ikan segar hasil tangkapan nelayan sebagai oleh-oleh di sana. Teman-teman, inilah videoku tentang objek wisata Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. Percaya deh, kalian perlu berkunjung ke sini untuk menikmati panorama dan keseruan objek wisata ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir, teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tetap bisa menikmati video menarik lainnya. Sampai jumpa, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihadang oleh anak-anak beserta mesari yang ada di cukup tengah ya. Tapi itu setinggi perut kalau nggak salah. Sedang menunggu ombak dan rasakan sensasinya. Waduh, enak sekali. Terhempas ombaknya ke badan rasanya. Aduh, seger banget. Ini pengalaman yang tidak terlupakan di Pantai Drini tahun 2022 bersama anak-anak di angkatan ini ya. Luar biasa, masyaallah.